Baik Bu, ini kebetulan lagi ngomong sewa menyewa. Ini saya nyambung pertanyaan yang terkait sewa menyewa. Ada kawan menghadapi proyek itu butuh lahan sementara pada saat konstruksi itu cukup luas gitu. Nah, ini untuk menjalankan kelancaran proses konstruksi itu Bu, karena selama konstruksi setelah itu sebenarnya sementara, nanti tidak dibutuhkan lagi. Iya. Itu bagaimana aturannya? Kalau selama ini yang kami diskusikan kan, ya itu sifatnya bisa dititipkan mekanisme sewa-menyewa atau apalah di dalam Iya. dokumen pengadaan di kontraktor ya. Nah, Iya. apakah demikian atau ada ketentuan lain itu, Bu? Jadi, kalau konstruksinya ada di lokasi penetapan lokasi, kan tadi saya sampaikan seperti mekanisme tadi, sudah ada daftar inventarisasi identifikasi dulu, sudah ada alas hak, sudah ada nilai, mereka bongkar untuk kemudian dilakukan konstruksi. Tetapi kalau tadi di luar penlok, ya lokasi yang digunakan untuk persiapan itu di luar penlok, itu dilaksanakan biasanya mereka secara B2B. Saya contohkan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini dari KCIC sewa lahan ya untuk membuat apa namanya untuk penyiapan konstruksinya. Jadi mereka menyewa lahan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan untuk apa gudang lah ya gudang untuk pembuatan sementara konstruksi atau apa namanya ya. Bridging ya, untuk bridgingnya segala itu, mereka sewa setara oleh kontraktor, ya. Ya, di luar BPN. Ya, berarti itu termasuk di bidding dokumennya sudah diantisipasi kan, termasuk harga yang masuk. Nah, itu mungkin Mbak Khairul Anam kasusnya begitu, jadi kalau di luar penlok, ya itu sewa-menyewa B2B biasa, itu urusan ini. Tapi kalau di dalam penlok, kayak kasus yang pertama tadi, itu mungkin ada kawan yang punya kasus itu adalah bisa dengan sewa menyewa dengan karena sudah dalam proses administrasi saja.